Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Oke, hari ini Ustadz Arief akan memberi project buat teman-teman kerjakan di rumah di kala waktu 2 minggu ini belajar di rumah. Jadi projectnya tentang membuat undangan ulang tahun. Seperti contoh yang Ustadz perlihatkan di belakangnya Ustadz ini. Oke. Jadi teman-teman akan membuat contoh undangan ulang tahun. Jadi teman-teman di rumah buat undangan ulang tahun menggunakan Corel Draw, buat semenarik mungkin. Kalau bisa lebih menarik dari yang Ustadz buat. Oke. Jadi sebelum itu Ustadz akan memberikan contoh tutorial membuat undangan ulang tahun. Oke, teman-teman ya. Let's go. Oke, pertama kita buat undangan ulang tahun ya teman-teman. Pertama-tama kita buat bingkainya dahulu, bingkai untuk membuat undangannya. Ini Ustaz gunakan ukuran A4, bebas terserah teman-teman nanti mau pakai ukuran yang berapa pun terserah bebas. Ini cuma contoh aja, jadi teman-teman bisa berekspresi sendiri. Sekarang Ustaz mau menambahkan background-nya. Belakangnya bingkainya, caranya klik kanan order behind, nah maksudnya di belakang dari bingkainya. Nah, oke. Setelah itu kita lepaskan posisi yang mau diambil dijadikan backgroundnya. Usahakan harus lebih besar. Oke, setelah itu klik backgroundnya, gunakan clip art, gunakan power clip ya teman-teman ya, jangan cuma dipaskan sama bingkainya, itu salah, jadi harus dimasukkan dalam perseginya ini. Efek power clip, nah, masukkan. Oke, untuk background sudah selesai. Sekarang kita mulai menambahkan ornamen-ornamennya dan tulisannya dalam undangan ulang tahun ini. Oke, undangan ulang tahun ini Ustaz buatkan untuk undangan ulang tahunnya Subasa ya, Subasa Azora. Oke, pertama-tama Ustaz mau menampilkan foto Subasanya. Oke, Ustaz masukkan foto Subasa Azora. Seperti ini harus posisinya ada di belakangnya bingkai, harus taruh. Oke, setelah itu kita klik gambarnya, kita power clip lagi, masukkan dalam bingkainya. Oke, dah. Ini kita bisa guys buat taruh di depannya, nah, seperti ini, kasih hitam. Kita hapus saja ini. Grab kita kasih blend, kita kasih crop shading.
sebenarnya. Warnanya diganti merah atau pink. Tuh. Kita masukkan di sini sebenarnya. Oke, lanjut. Sekarang kita buat tulisannya dahulu, bingkai tulisan. Bingkai tulisan. Ini diperkecil. Oke. Kita segitiga sudutnya biar terlihat sudah. Sekarang kita kasih warna putih. Nah, putih ini biar terlihat backgroundnya, kita buat jadi, kita jadikan transparan. Kita pakai efek transparan. Nah, sebelum kita klikkan, kita pilih uniform. Nah, oke, tinggal kita atur efek transparannya seberapa. Bisa mesin teman-teman paham ya. Sekarang kita mulai mengisikan. Lihat garis tepinya, outline color-nya teman-teman. Dihilangkan, terserah teman-teman mau digunakan boleh, mau dihilangkan boleh. Nah, kalau usah biar terlihat lebih bagus, usah hilangkan atau usah kasih putih. Atau ininya teman-teman mau pakai kuning juga bisa. Nantinya dikasih warna. Efek transparannya agak di kiri gitu. Nah, oke. Sekarang kita mulai mengetik tulisannya. Kita sudah mengetik. Tinggal copy. Tulisannya bisa diganti. Besar. Setelah itu langsung ya. Sekarang bisa atur tulisannya. Kalau tulisan kecil bisa teman-teman perbesar dengan tarik saja.
Palembang, tulisannya Ustadz Pakai 27. Meninggal, menempaskan posisinya. Nah, misalkan diperbesar biar kelihatan. Sekarang tinggal kita rapikan buat tulisannya pas ada di tengah-tengah. Oke, sudah, sekarang kita tinggal tambahkan fotonya. Oke, fotonya bisa diperbesar. Oke. Nah, ini fotonya posisinya ada di depan dari font bingkai kuning ini. Jadi harus klik kanan fotonya, order in front of bingkai kuning. Klik bingkai kuning. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan tulisannya. Oke. Sekarang kita tambahkan tulisannya. Ya.
pilih font yang menarik menurut teman-teman. Gak harus sama seperti yang Ustaz contohkan. Efek garis tepi agak drop shadow, pilih yang medium glow. Oke, warnanya dikasih biru. Oke, kalau sudah jangan lupa di grup dulu. Kita pasangkan di sini. Teman-teman bisa tambahkan font atau ornamen yang lainnya dipakai efek media ya, pakai simbol karakter teks, simbol karakternya. Di sini teman-teman banyak pilihannya, pakai yang buildings, sini banyak pilihannya, nanti teman-teman pakai seperti ini ya. Klik karakter yang digunakan, klik insert, dan masuk. Tunggu sampai karakternya muncul. Oke, udah tunggu sini ya. Oke, ini bisa dikasih warna sesuai yang teman-teman inginkan. Mau gunakan yang warna hijau misalnya. Mau warna hijau. Cukup dekat. Bisa mau 4. Balik. Oke, ini masih harus dijadikan satu dulu. Teman-teman harus bisa berekspresi ya, bisa gak harus sama seperti punya Ustaz, terserah teman-teman.
lihat besar balik. Buat kotak untuk tulisan buat orang yang kita undang. Sudutnya kita kasih efek transparan lagi. Kemudian uniform kita atur. Oke. Taruh di paling pan. Kasih tulisan to my friend. Tulisannya pada orang ini agak besar. Oke, sudah. Oke. Sudah selesai. Ini contoh sederhana untuk membuat undangan ulang tahun. Teman-teman bisa bebas berekspresi lebih bagus lagi daripada yang Ustadz buat yang sederhana ini. Jadi di rumah teman-teman kan masih banyak waktu untuk belajar Corel di rumah, jadi kesempatan untuk membuat yang lebih baik lagi pasti lebih besar, lebih banyak waktunya. Oke. Setelah itu jangan lupa di blog semuanya di grup. Nah, ketika sudah di grup ini sudah nggak bisa diotak-atik lagi. Oke. Setelah itu jangan lupa kita ekspor sebelum kita cetakkan. Kita ekspor
kita kasih nama. Rendangan pulpa kita tentukan di library picture, kita ekspor. Pilih yang high quality. Tunggu. Oke, kalau udah fix, baru kita oke. Nah, sekarang coba kita lihat di tempat picture tadi. Mana? Oke, ini. Oke, sudah selesai. Nah, teman-teman, ini contoh sederhana undangan ulang tahun yang bisa kita buat menggunakan Corel Draw. Teman-teman bisa lebih bagus lagi daripada yang Ustadz buat ini, karena teman-teman di rumah banyak waktu. Jadi banyak kesempatan untuk mengotak-atik, menambahkan font, menambahkan gambar, menambahkan karakter yang menurut teman-teman bisa membuat undangan teman-teman lebih bagus lagi. Oke teman-teman, sekian tutorial dari Ustadz. Sekarang buat gantian teman-teman yang mengerjakan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.